Hai guys, selamat datang. Semasa pelancaran Huawei P30 di Paris, kami berkesempatan untuk melawat ibu pejabat Leica di Frankfurt, Germany. Menariknya, landscape dan juga bangunan di sini diilhamkan daripada komponen kamera itu sendiri seperti film pada kamera, lensa mahupun sensor di dalamnya. Anda mungkin kenal dengan jenama Leica ini, iaitu sebuah jenama kamera yang terkenal setelah membuat perubahan dari segi kemudahan untuk merakam image. Sebelum Leica kamera ditubuhkan, Leica lebih terkenal dengan produk seperti mikroskop ketika ia mula ditubuhkan. Memasuki ibu pejabat ini, kami disambut dengan perkataan "Herzlich Willkommen", iaitu selamat datang, tetapi jika diterjemahkan dalam bahasa Inggeris bermaksud "a very warm welcome". Apabila berjalan berhampiran gambaran di dinding akan memperlihatkan gambar-gambar ikonik yang ditangkap menggunakan kamera Leica ketika dahulu, termasuk gambar pertama yang dihasilkan oleh penciptanya sendiri, Oscar Barnab. Di dalamnya terlihat sangat bersih dengan lantai yang berwarna putih. Jurucakap Leica turut mengetengahkan bahawa tempat mereka ini memang dijaga dari segala sudut, contohnya suhu, aliran udara mahupun pencahayaan yang masuk ke dalam ini harus dijaga untuk kekalkan kualiti dan keadaan kamera yang berada di dalamnya. Antara gambar yang diambil menggunakan Leica adalah Muhammad Ali. Ketika ini beliau masih lagi baru dalam arena tinju dan belum lagi dipanggil nama sabarannya yang terkenal, iaitu The Greatest. Hasil kerja tangan pertama Oscar Barnab turut dipamerkan, iaitu Leica. Kamera inilah yang merubah cara sesebuah gambar itu diambil, kerana ketika itu masa untuk mengambil gambar memakan masa sehingga 9 minit menggunakan dry glass plate dan sangat susah apabila berlaku sebarang pergerakan. Leica memberi kemudahan untuk menangkap gambar di luar studio, membuatkan ramai fotografer beralih arah. Selain itu juga banyak lagi gambar ikonik terhasil oleh mereka di dinding ini. Melihat di belakang tabir pula, di sini terlihatnya keunikan Leica mencipta lensa mereka sendiri. Katanya untuk menghasilkan kamera yang bagus, lensa harus mempunyai ukuran dan saiz yang sempurna supaya tidak mempunyai masalah flare atau ghosting yang nyata. Lensa mereka juga mempunyai cecair atau coating khas untuk memantulkan cahaya dengan lebih banyak dan tepat. Coating alkohol ini membantu mengarahkan cahaya menembusi permukaannya dengan lebih banyak, menepati piawaian yang ditetapkan oleh Leica. Di dalamnya lagi, terdapat koleksi kamera yang pernah dihasilkan oleh mereka seperti Leica berasaskan filem sehingga digital capture yang digunakan kebanyakan kamera moden masa sekarang. Malah turut mempamerkan binocular ciptaan mereka yang mementingkan penglihatan jarak jauh. Bukan itu saja, jenama Leica ini juga turut bekerjasama dengan jenama lain seperti Panasonic untuk menghasilkan Lumix Leica. Malah Huawei turut menggunakan teknologi kiraan Leica seperti yang ada pada Huawei P30 Pro terbaru mereka. Menjadi keunikan apabila Leica mengeluarkan kamera edisi terhad seperti Leica M9P Edition Hermes, keluaran terhad sebanyak 300 untuk model pertama yang dijual pada harga $25,000. Dan 100 lagi unit edisi terhad dinamakan sempena Presiden Hermes dengan 3 lensa tambahan, 2 Summicron dan 1 Noctilux pada tanda harga $50,000 sahaja. Lawatan ini membuka mata kami sendiri terhadap kualiti yang ditawarkan oleh Leica, tambah lagi apabila di dalam kategori fotografi yang semakin meluas. Jadi itu sahaja lawatan kami di ibu pejabat Leica. Ini sememangnya memberi pandangan yang menarik yang boleh dilihat dari dalam. Terutamanya dari segi kualiti yang dihasilkan nampak begitu premium sekali. Setiap lensa yang dihasilkan adalah hasil buatan tangan dan diperiksa oleh pekerja mereka sendiri dengan teliti dan terjaga dengan rapi. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.